Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung periode 2 tahun 2020-2024 dilantik di salah satu hotel di Kota Bandung Selasa pagi. Ketua terlantik Kurhayadi menyatakan dirinya akan bekerja lebih baik lagi dan berharap para dosen menghasilkan jurnal-jurnal penelitian yang berkualitas. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Bandung dilantik di salah satu hotel di Bandung Selasa pagi. Pelantikan tersebut disaksikan Direktur APIKES Bandung, Rektor Universitas Widyatama, Pengurus Yayasan Bina Administrasi, istri mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, hingga para dosen STIA Bandung. Dalam pelantikan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Widyatama. Rektor Universitas Widyatama yang juga Ketua Pembina Yayasan Bina Administrasi, Obsatar Sinaga menyatakan, pelantikan periode ini merupakan era baru bagi STIA Bandung. Dirinya berharap ada upaya membuat kampus menjadi lebih smart, yaitu program dan kurikulumnya disesuaikan dengan perkembangan, serta STIA Bandung tak hanya memproduksi untuk struktural pemerintahan, tapi juga mengarah pada kepentingan masyarakat secara global. Selain itu, diharapkan STIA Bandung memproduksi lulusan dengan masa tunggu kerja cepat dan profesor dari lingkungan sendiri. Obsatar berpesan agar Ketua STIA Bandung meluluskan mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ini mungkin merupakan era baru bagi STIA Bandung. Dengan pelantikan yang periode kedua ini ada banting setir membuat sebuah kampus STIA yang smart, yang nanti programnya lalu kurikulumnya semua akan disesuaikan dengan perkembangan. Ya tidak lagi seperti yang lalu-lalu, dia hanya memproduk kebutuhan untuk struktural di pemerintahan saja. Tapi dia sekarang mengarah pada kepentingan untuk masyarakat secara global. Sementara itu, Ketua STIA Bandung, Kurhayadi menyatakan, dengan pelantikan kedua ini pihaknya berupaya bekerja lebih baik lagi untuk meningkatkan keberadaan STIA Bandung di tengah masyarakat Bandung khususnya dan Jabar umumnya. Sesuai visi-misi STIA Bandung yang berbasis riset dan berdaya saing nasional dengan bidang ilmu administrasi dan penerapannya, Kurhayadi berharap para dosen melakukan penelitian hingga menghasilkan jurnal yang berkualitas. Pelantikan yang kedua ini tentunya ya kami atau STIA Bandung kedepannya bisa bekerja dengan lebih baik lagi tentunya ya untuk meningkatkan keberadaan STIA Bandung di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat tentunya ya sesuai dengan visi STIA Bandung yang berbasis riset ya, dan mempunyai berdaya saing nasional ya dalam bidang ilmu administrasi dan penerapan ilmu administrasi tentunya ya STIA Bandung diharapkan ya nanti kedepannya dosen-dosennya bisa melakukan penelitian-penelitian yang sehingga bisa menghasilkan jurnal-jurnal yang bermutu dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan dan para dosen mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Ketua STIA Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Kurhayadi MSI. Semoga membawa STIA lebih baik lagi dan lebih berjaya di tingkat perguruan tinggi sampai kepada nasional. Ketua STIA Bandung pun berpesan agar semua sivitas akademika STIA Bandung mendukung visi dan misi dirinya, agar yang diinginkan 4 tahun mendatang dapat terwujud. Budi Hartati, Bandung TV.